Saya nak share satu kisah yang sangat baik dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Seorang ulama besar. Dia adalah ulama besar, saya lupa nama dia. Seorang wali Allah dan ulama besar. Dia cerita dia dibesarkan oleh bapa saudaranya, Masya Allah. Bapa saudaranya juga seorang ulama besar. Bila waktu malam, dia terkejut tengah malam. Dalam tengah-tengah malam, dia melihat bapa saudaranya sedang solat tahajud, sedang buat ibadah. Dia ketika itu umur dah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun macam itulah. Lalu dia tanya bapa saudaranya, apa yang kamu buat dan apa yang patut aku buat bila aku terkejut tengah malam? Bapa saudara ini tak paksa, okey bangun tahajud, bangun baca Quran, bangun sekian, tak. Dia kata kamu tidur balik dan sambil kamu zikir satu, tiga zikir. Allahumma'i, Allahu syahidi, Allahu naziri. Maksudnya, Allah bersamaku, Allah menjadi saksiku, Allah menyaksikanku, Allah melihatku. Tak ingat bahasa Arab, bahasa Melayu je. Allah melihatku, Allah bersamaku, Allah saksiku. Dia ajar tu je pada anak. Kemudian dia membesar, dia membesar, dia membesar. Sampai peringkat dia dah remaja. Lalu bapa saudara dia tanya soalan apa? Apa perasaanmu dengan zikir tersebut? Lalu dia jawab apa? Wahai bapa saudaraku, tidak ada suatu hari yang berlalu melainkan aku merasakan Allah sentiasa bersama denganku, dan Allah sentiasa melihatku, dan Allah menjadi saksiku. Di saat tidak ada sesiapa bersamaku, aku tetap merasakan Allah bersama denganku. Di saat tidak ada yang menghargai dan melihat apa yang aku lakukan, aku sedar bahawasanya Allah melihat setiap perlakuanku, setiap kebaikan yang aku lakukan. Dan ketika aku difitnah contohnya, Allah lah sebaik-baik saksi, maka Allah akan membersihkanku. Ini satu pasang akidah yang sangat hebat, ibu-ibu sekalian. Antara kesilapan ibu ayah hari ini, menanam perasaan takut malu pada manusia. Kita cakap pada cucu kita, malu orang tengok. Malu muka mak dapat anak macam ni. Macam mana nak ngadap orang? Ni minum berdiri malu ni. Anak ustazah. Akhirnya anak ni bila besar ditanam malu pada orang, dia pergi ke luar negara di satu tempat yang tak ada orang kenal, lalu dia buka hijab. Lalu dia bergaul bebas. Kita tanam kepada dia takut pada orang, malu pada orang. Tetapi cuba tanam pada anak kecil ini perkataan malu pada Allah, takut pada Allah. Anak saya pernah tanya saya soalan, Umi, Allah itu monster ke? Raksasa ke? Sebab apa cakap macam tu? Umi kata takut pada Allah. Budak-budak, dia tak faham lagi erti takut kepada Allah. Tapi dia tanya, okeylah. Saya kata takut kepada Allah membawa erti kita makin rapat dengan Allah. Takut pada makhluk membawa erti kita menjauhi makhluk. Takut pada rimau larilah. Takut pada hantu buka lampu. Rasa macam ada hantu kan, buka lampu tiba-tiba rasa tak ada hantu. Takut kepada Allah membawa masuk makin dekat dengan Allah. Jadi Umi kenapa pula buat ni? Sebab takut pada Allah. Ya, bila kamu tak buat ni, kamu akan makin dekat dengan Allah. Allah suka bila tinggalkan larangan Allah. Sebab itu kita kena perkataan takut kepada Allah. Dulu saya tak nampak sangat kesan awal-awal bila minta anak saya zikir Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Tapi dia susah sikit nak sebut Allah menyaksikanku. Jadi dia amalkan dua saja. Daripada umur dah pandai bercakap, kita suruh-suruh dia baca zikir tu. Kalau yang perempuan dia buat lagu. Anak saya 7 orang ya. Jadi dia orang dah pandai sesama, dia orang buat pertandingan kadang-kadang. Allah bersamaku, yang perempuan buat mendayu. Yang lelaki, Allah bersamaku, Allah melihatku. Ha, macam tu. Kita nampak budak-budak, kita buat dalam keadaan gembira. Tapi kadang-kadang bila kita berbual dengan dia, saya tanya yang darjah satu, Imran, kalau Umi meninggal macam mana? Umi, Umi janganlah bimbang, Allah kan bersama dengan Imran. Dia jawab macam tu. Saya kata, ya Allah, Umi lah jangan bimbang, Allah kan ada, Allah kan jaga Imran. Saya kata, Masya Allah, yang kita nampak dia sebut main-main tu, bila on the way nak pergi sekolah, saya akan minta dia orang ulang. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah bersamaku, Allah melihatku. Bila dia tanam pasal akidah Allah sentiasa melihat dia, dia di sekolah, dia nak buat sesuatu yang tak elok, dia tak mampu nak buat. Sebab apa? Dia tahu Allah sentiasa melihat dia. Allah berada di mana-mana. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Sebab itu hari ini kalau kita belajar bab method mendidik anak,
kita belajarlah kaedah mana hebat mana pun ada ni. Akhirnya kita kena kembali kepada metod pendidikan, cara Rasulullah, cara orang-orang soleh. Di sana ada penyelesaian kepada semua masalah. Sebab apa? Kita tak mampu mengawasi anak kita 24 jam. Anak duduk dekat universiti bila dah remaja, 3 bulan sekali jumpa, 2 bulan sekali jumpa. Siapa yang jaga anak kita? Allah Ya Hafiz Ya Muhaimin Ya Maha Menjaga. Dan bila kita serahkan anak kita dalam jagaan Allah, Allah akan menjaga anak kita. Bila anak kita nak buat maksiat, Allah campak rasa berdosa, rasa takut. Allah akan gagalkan perancangan dia untuk buat maksiat. Tapi hari ini telefon kadang-kadang mengurangkan tawakal kita kepada Allah. Apa maksud saya? Dulu-dulu, ibu-ibu dulu tak ada telefon, tak ada nak berhubung dengan anak. Tak boleh berhubung. Akhirnya ibu ni sangat kuat berdoa pada Allah. Ya Allah, anakku, ya Allah, macam manalah dia, tolong jaga, ya Allah. Berdoa selalu, risau berdoa. Hari ini risau mesej je, macam mana dah makan? Dah. Macam mana belajar, okey? Okey. Macam mana sehat tak? Sehat. Tanya dapat jawapan lega. Jadi kurang berdoa kepada Allah. Sebab terlalu mudah. Kadang perhubungan yang direct kita ni mengurangkan perantaraan kita dengan Allah. Sebab kita terlalu direct, kita direct. Bukan kata tak boleh, boleh tanya khabar anak. Tetapi jangan sampai mengurangkan doa kita, mengurangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.